Jafarullah, Jafarrahman, tamunya Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Jabal Uhud itu sebelum perang Badar, ya, sebelum perang Badar, sebelum perang pembalasan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah naik ke Jabal Uhud, ya, sama Abu Bakar. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, naiklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Jabal Uhud. Maka seketika naik sama Abu Bakar itu, Jabal Uhud itu bergetar, mengaung sampai sedaerah Madinah pada takut, bergetar. Bagaimana bergetar? Kayak gempa itu. Kata Rasulullah, bilang sama Jabal tersebut, ya Jabal Uhud, saya ini Nabi yang terakhir sama kekasih saya, sama sahabat saya. Berhentilah mengaung, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah itu menginjak kaki tiga kali begini, barulah berhenti. Makanya nanti kalau bisa di surga, pasti akan lihat di Jabal Uhud. Karena Jabal itu satu-satunya gunung surga. Ada di surga itu nanti Jabal Uhud. Ya. Bismillah, Bismillahirrahman, tamunya Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang kafir Quraisy itu mau membalas atas kekalahan di Perang Badar dulu. Jadi ya, pasukan Quraisy itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, 3.000 melawan 1.000. Jadi dari kaum muslimin 1.000 orang, tapi mundur. Pengkhianat 300. Gara-gara Salman Al-Farisi. Difitnah sama 300, mundur 300. Jadi 700. Jadi Rasulullah itu cuma punya pasukan 700, sedangkan kafir punya pasukan 3.000. Jadi alhamdulillah taktiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tepat. Yang 50 ditaruh di Jabal Ainain atau Jabal Rahman, utus pemanah. Yang lainnya mengipung semuanya, menjaga keadaan sumur juga. Jadi sumur sudah dikuasai sama Rasulullah. Jadi kalau ketika orang kafir itu masuk malam-malam itu, apa, mau ngambil air, jadi dia ditangkaplah orang kafir itu. Ditanya, dikontrolasi berapa pasukan di sana, banyaknya katanya. Soalnya setiap hari orang kafir itu menyembeli unta 10 ekor. Dikalkulasi sama Rasulullah berarti orang ini sekitar 3.000 orang. Rasulullah sudah tahu. Jadi taktiknya Rasulullah pintar. Kata Rasulullah, apapun yang terjadi, kata Rasulullah, yang di gunung pemanah itu jangan sampai turun. Kalah menang jangan sampai turun. Jadi enggak ikut apa kata Rasulullah. Ternyata apa? Kalah orang muslimin. Yang meninggal cuma 70 orang, termasuk Sayyidina Hamzah, singa Allah, pamannya Rasulullah. Sampai-sampai Hindun itu mau mengambil jantungnya dimakan. Kata hadis yang enggak masyhur, kata siapa barang siapa yang memakan jantungnya Sayyidina Hamzah, api neraka tidak akan menempelnya. Itu tidak masyhur hadisnya, sebagian ulama enggak ada hadis kayaknya itu. Jadi siapa yang mau ditelan, Pak? Karena enggak bisa-bisa. Bapak udah tahu semua kan cerita-cerita ini sejarah sejarah karena dari pengajian-pengajian. Jadi kalah, Pak, 70 orang lawan 3.000. Seandainya pemanah itu enggak turun, enggak mengambil rampasan, insya Allah menang. Kalau menang berarti enggak ada sejarah, kan seperti itu. Itu semuanya syahid 70 orang. Jadi orang mati syahid itu tidak merasakan mati, tidak merasakan siksaan, langsung masuk surga karena Rasulullah yang sabda itu. Bismillah, Bismillahirrahman, tamunya Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemanah itu turun, begitu turun, Salman Al-Farisi itu melihat bahwa di atas gunung tersebut tidak ada pasukan, mau terbaliklah yang kafir itu. Ditumbuh dari atas, diserbu dari atas, dari kanan, dari depan kena, dari belakang kena. Jadi itulah tragedi perang Uhud. Sampai hari ini masih berkesan di hati kita, di hati anak-anak kita, sejarah-sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya bapak-bapak sekalian, ikutilah kata-kata atasan jika itu benar. Kalau salah jangan ikutin.
siapapun atau ibu siapapun, kalau ibu gak salah ikutin yang benar, yang benar-benar aja. Kalau salah jangan diikutin, walaupun dia orang tua sendiri, ya. Jadi bebas kita itu bersilaturahim kepada orang kafir, karena orang kafir itu masih Rasulullah aja pernah dekat sama orang kafir, pernah berteman. Jadi nggak ada istilahnya benci sama lain agama, Pak. Jadi saling kasih sayang. Yang penting satu lain agama itu aja. Inilah Jabal Uhud sebelah kiri kita, agak kuning kemerah-merahan. Inilah gunung kasih sayang, gunung surga. Nanti suatu saat pasti saya yakin bapak-bapak semua seberat apapun dosa bapak dan ibu pasti masuk surga. Amin. Aku yakin itu, Pak. Yakin, yakinnya. Alhamdulillah kita menjadi umat Rasulullah. Karena Rasulullah itu pernah mengutarakan doa tapi enggak jadi waktu di Taif. Karena Rasulullah hijrahnya ke Taif pertama dilemparin batu sampai pelipisnya sampai kakinya itu berdarah. Kata malaikat yang menjaga gunung, Muhammad, gunung apa yang mau dilempar ke Jabal Uhud itu, ke Taif? Ternyata Rasulullah enggak minta itu. Keluarkanlah dari sulbi mereka, cucu-cucunya semua masuk Islam. Ternyata sampai sekarang, bukan sampai sekarang ini, Taif 100% Islam. Itu doanya Rasulullah. Semuanya masuk Islam sekarang Taif. Taif bukan, kalau Taif itu daerah Mekah sekitar 50 km. Tinggian sama puncak, Pak, jalannya gunung. Kayak ular. Kayak gini. Di atas awan itu. Itu anu Taif itu. Dingin sekali. Kalau puncak kalau insyaallah kalau apalagi jam segi hari-hari ini bulan-bulan ini tuh Taif dingin. Dingin banget. Itu. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, tamunya Allah dan tamu Rasulullah. Oleh-olehnya jangan dibawa, ya. Nanti kita berdoa aja di sana bersama-sama. Itu kalau mau bersedekah nanti di situ di atas di sebelah pagar-pagar itu ada orang yang mendoakan, minta anak kepada minta uang melalui doa gitu loh. Pula 1 rial, 2 rial. Kalau memang beliau itu ada di sana, saya pasrahkan sama itu. Karena itu juga cari nafkah untuk mendoakan kita semua. Ya? Kalau enggak, saya yang bimbing. Karena kita bagi-bagi rezeki aja, walaupun 1 rial. 1 rial di sana kan 4 ribu. Uang berapa sih 4 ribu? Ya? Ini Jabal Rahmah namanya ya, Pak. Yang di paling pendek ini, pendek. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Jabal Rahmah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di Masjid Nawawi atau di Masjid Mekah, setiap sholat wajib pasti ada sholat wajib. Maka dari itu ikutilah, walaupun tidak tahu bacaannya, mencapai teha sama sholawat, sholawat lagi gak apa-apa. Karena imam yang tanggung jawab. Karena pahalanya apa? Satu kirat, Pak, pahalanya. Siapa yang menjalankan sholat wajib, satu kirat ini. Dari satu kirat, sama dengan Jabal Uhud ini. Antara satu kirat, pahalanya. Kalau ikut ke kuburan, tapi jangan ikut ke dalam. Nganterin aja ya. Itu dua kirat ini. Panjangnya 7 km, Pak. Kenapa dikasih kasih nama Uhud? Kalau Ahad itu satu. Kalau Uhud itu nyambung, Pak. Makanya nggak ada apa, nggak ada batas-batas yang nyambung. Kalau bapak lihat di hotel, teliti benar-benar Gunung Uhud ini pasti akan berbentuk sesuatu. Kemarin ada teman kita satu kamar, oh itu mas, kok bentuk kayak gini? Ya ternyata mata batinnya tajam. Itu nak kalau diperhatikan Gunung Uhud ini, Pak, dari hotel kita. Perhatikan dari ujung gini, lirik pertama pelan-pelan, itu lafadz Allah, Pak. Lafadz Allah, bukan sembarangan gunung. Itu ada orangnya kecamatan itu. Iya, Pak Ustadz katanya. Lafadz Allah, iya makanya saya nggak bakalan membuka. Bismillah, Bismillahirrahman, Tawalli Allah dan Tawalli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gunung beda dengan gunung yang lain. Kalau di sebelahnya Gunung Uhud ini,
ada juga gunung, tapi nggak nempel dari Gunung Uhud ini, hitam, sangat hitam, ada. Sebenarnya ini kan, nah yang pertama Rasulullah itu waktu luka pak, waktu luka itu bersandarnya di pinggiran Gunung Uhud ini, ada tempatnya diistimewakan di situ, tempatnya kepalanya Rasulullah itu batu adukas, bekas kepala di situ. Di belakangnya ada. Jadi kita tidak bisa ke sana, saya tahu tempatnya di situ. Banyak orang sholat di sana. Tempatnya Rasulullah untuk beristirahat waktu perang Uhud yang lari untuk bersandar. Alhamdulillah kita jauh dari habis kita, jangan sampai kepisah. Kita cuma sebentar berdoa kepada Allah untuk syuhada yang mati syahid, karena kita akan menyusul beliau-beliau. Pelan-pelan jangan...